Halo pemirsa, pesawat merupakan alat transportasi udara yang memiliki alat yang sangat canggih. Di balik kecanggihan pesawat, ternyata mesin pada pesawat sangat berbahaya. Nah, berikut ini bagaimana jika tubuh manusia terkena mesin pada pesawat. Namun sebelum kita mulai, ingat untuk tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan di video kita selanjutnya. So, let's go! Pertama, jet engine. Jet engine pesawat merupakan kunci pesawat bisa terbang. Selain mesin yang sangat panas, juga terdapat baling-baling yang sangat tajam. Nah, apa yang terjadi jika tubuh manusia masuk ke dalam mesin jet ini? Pasti ngeri banget ya. Terlihat dalam ilustrasi, tubuh manusia hancur dan tergiling bersama mesin jet pesawat. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Baling-baling helikopter. Helikopter memiliki baling-baling dengan panjang diameter 8 meter dan putaran dengan kecepatan 3600 RPM. Kecepatan baling-baling tersebut menjadi tidak masuk akal karena kecepatannya sangat luar biasa, hingga mencapai 5400 km per jam. Itu setara dengan 4 kali kecepatan suara. Nah, apa yang terjadi jika tubuh kita diangkat dengan drone dan dilempar ke baling-baling helikopter? Terlihat tubuh manusia seketika putus dan terpotong berkali-kali, layaknya seperti di blender ya. Hidrolik penghancur. Hidrolik yang satu ini digunakan untuk menghancur barang bekas seperti perabotan rumah tangga dan juga lainnya. Namun apa jadinya jika mesin hidrolik penghancur ini digunakan untuk menghancurkan tubuh manusia? Pasti auto hancur dan tak berbekas ya. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah. Hydraulic press. Tulang adalah benda yang sangat kuat dan terdapat pada tubuh manusia. Namun apa jadinya jika tulang banteng yang diuji dengan tekanan besar dari benda hidrolik? Namun perlu kalian ketahui, tidak semua benda yang kuat bisa menghancurkan yang lebih kuat. Tetapi bahan cair pun juga bisa menghancurkan benda yang jauh lebih kuat. Sama layaknya tidak semua emosi bisa mengatasi masalah yang besar. Namun ketenangan yang seperti air kadang lebih kuat dari segalanya. So, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan kalian pengetahuan. Ingat untuk subscribe untuk mendapatkan pengetahuan di video kita selanjutnya. So, see you!